there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Share lagi ya teman-teman kegiatan aku di pagi hari. Nah, tadi tuh aku habis selesai masak untuk menu aku dan suami. Jadi ini tinggal aku tuh masakin buat Via aja. Nah, makanya tadi tuh dapur aku berantakan banget dan banyak juga minyak-minyak yang nyiprat di area dapur. Karena memang tadi tuh habis goreng ati ayam, jadi kayak jeblug-jeblug gitu loh teman-teman. Jadi agak nyiprat-nyiprat sampai ke dinding-dinding. Nah, ini aku mau nyiapin dulu. Aku mau nyayur sop gitu teman-teman. Untuk sayur sopnya cuman wortel sama daun bawang sama tak kasih ini teman-teman tremes ya. Nah, ini untuk wortelnya ini aku secukupnya aja, jadi aku pakai sepertiganya ya dari wortel yang utuh. Jadi aku irisin kecil-kecil aja, karena biasa kalau Via itu biasanya kalau makan sop biasanya cuman pagi sama siang aja, kadang siangnya juga nggak makan teman-teman, udah keburu tidur, jadi cuman dimakan kadang sekali dua kali aja. Nah, makanya ini tuh aku masaknya dikit banget aja, karena ya memang kalau banyak-banyak tuh nanti mubazir, nggak habis juga. Nah, ini untuk daun bawangnya aku ambil aja dari food container, dan ini baru aku cuci ya teman-teman biar bersih. Nah, ini aku iris aja, aku pakai satu helai aja teman-teman daun bawangnya biar ada hijau-hijaunya gitu teman-teman. Nah, ini udah selesai ya aku nyiapin menu, udah aku selesai iris-iris. Nah, sekarang aku mau lanjut bersihin dulu si dapurnya. Nah, ini tadi minyak bekas aku goreng ati ayam ini aku tuangkan aja ke dalam wadah saringan minyak. Terus ini mau aku lap-lap dulu teman-teman kompornya. Tadi tuh Masya Allah ya, minyaknya tuh kemana-mana nyipratnya, di dinding sama di bagian depan belakang kompor itu banyak banget teman-teman. Jadi ini aku tuh risih banget ya sebelum aku mau masakin si Via sayur sop. Ini untuk kompornya sama dinding yang di depan kompor aku bersihin dulu aja teman-teman. Nah, ini aku semprotnya tuh pakai sabun pencuci piring tak kasih air ya teman-teman. Jadi itu bukan jeling, karena kemarin itu aku belum sempat beli ya. Nah, aku pakainya tuh sabun pencuci piring tak kasih air aja. Nah, ini aku nunggu si sabun pencuci piringnya tuh habis, baru nanti aku taruh jeling ya yang kemarin aku beli. Nah, itu untuk tungkunya kompor aku lepas aja, karena nanti habis ini mau aku cuci. Nah, ini untuk kompornya aku lap-lap aja teman-teman. Teman, ini sebenarnya stiker aku tuh udah banyak yang ngelopak ya teman-teman, apalagi yang di area deket api ya, yang di bagian tungku itu sebenarnya udah banyak yang ngelopak-ngelopak gitu, tapi nggak apa-apa, masih bisa dipakai dan masih bisa kelihatan bagus gitu. Jadi belum aku ganti karena baru setengah tahunan ya teman-teman, sayang banget kalau diganti. Jadi mungkin besok-besok aja. Nah, ini untuk yang di bagian bawah kompor juga aku semprot-semprot dan aku lap-lap seperti ini teman-teman. Kadang di bawah kompor itu banyak banget untuk tai tikus ya, karena di rumah aku tuh baru banyak tikus, apalagi di bagian dapur ini Masya Allah tikusnya tuh banyak banget.
Nah, kalau siang hari ini tikusnya tuh benar-benar berkeliaran ya teman-teman di area dapur. Kalau malam tuh nggak begitu banyak, tapi kalau siang itu benar-benar banyak banget sih tikusnya. Nah, jadi ini tuh harus sering-sering dilap gitu teman-teman. Jadi kadang tuh meja dapur aku tuh dipakai buat lewat, kadang lewatnya tuh ninggalin tai gitu loh teman-teman. Masya Allah, kadang aku tuh juga sebel banget kenapa juga banyak tikus. Nah, ini aku udah selesai ya, tadi aku ngelam-ngelam meja dapur. Nah, ini tadi aku bolak-balik itu karena aku sambil mencuci teman-teman, jadi aku sambil menyalakan si mesin cuci. Nah, makanya tadi aku bolak-balik. Nah, ini aku mau beresin dulu ya teman-teman untuk cucian bersih yang ada di tirisan, karena tadi itu aku udah nyuci cuman belum aku beresin. Jadi pas tadi aku masakin menu untuk aku dan suami tuh posisi aku belum mandi, makanya aku lagi mager banget videoin. Terus habis itu aku mandi baru beberes. Nah, berhubung udah mandi tuh udah seger ya teman-teman, jadi buat beresin tuh semangat, apalagi buat di videoin jadi semangat banget. Pokoknya kalau belum mandi tuh rasanya mager banget mau videoin teman-teman, makanya tadi aku mandi dulu baru aku tuh garcep untuk videoin gitu teman-teman. Nah, ini untuk cucian aku lumayan banyak, untuk tirisannya aku bilas-bilas aja karena kemarin tuh ini sebenarnya habis aku cuci teman-teman, jadi ini belum aku cuci lagi. Sebenarnya ini udah kotor, cuman lagi mager juga teman-teman nyuci si tirisan. Jadi ini aku bilas-bilas aja sambil yang di bawah tirisan itu aku lap-lap ya, yang di bawah tirisan itu aku lap-lap aja. Nah, ini aku lanjut garcep ya teman-teman untuk mencuci yang ada di sink. Itu ada teflon, ada juga serok, sama ada juga untuk dudukan tungku yang kompor ya. Biasanya kalau dudukan tungku yang kompor itu setiap kali aku selesai masak di pagi hari memang aku cuci teman-teman, karena kalau mau dilap pakai tisu ataupun disemprot tuh kayak kurang mantep ya teman-teman. Nah, biasanya memang aku cuci biar sekalian bersih aja karena berminyak banget ya, apalagi kalau lagi goreng-goreng yang berbau ayam-ayam kayak gitu, ati ayam atau nyambel gitu, biasanya minyaknya tuh Masya Allah nyipratnya tuh kemana-mana teman-teman. Nah, ini udah selesai aku mencuci. Untuk sink wastafelnya aku gosok-gosok aja, aku bilas pakai spons yang tak pakai buat nyuci piring biar bersih ya teman-teman, biar nggak karatan juga, karena kan eman-eman banget ya kalau setiap kali mencuci nggak langsung dilap untuk sinknya, itu takutnya nanti karatan jadi kayak eman-eman gitu. Nah, ini untuk tempat sabunnya juga aku angkat dan sama bunganya juga aku angkat biar aku lap-lap gitu di bagian bawahnya biar sekalian kering. Nah, aku tuh wajib banget ya teman-teman setiap kali nyuci tuh sink wastafelnya juga dibilas-bilas, juga dilap-lap biar bersih. Nah, udah selesai. Ini untuk tungku kompor, dudukan kompornya ini tuh aku lap-lap aja dan aku pasang lagi. Jadi aku nggak nunggu kering banget ya, karena ini kan mau dipakai lagi ya. Habis ini tuh aku mau masakin si Via, aku mau nyayur sop, jadi kan mau dipakai. Nah, ini untuk teflonnya aku tangkeringkan aja di atas kompor dan aku kasih minyak aja secukupnya. Minyak aku tuh tinggal dikit udah mau habis, cuman aku belum jadi refill teman-teman, entar-entar aja masih mager. Nah, ini aku tumis dulu untuk bawang merah, bawang putihnya sampai berbau harum, baru aku masukin si daun bawangnya. Aku tuh masak cuma dikit banget ya teman-teman, kayak mainan masa-masaan ya. Ya, karena memang untuk si Via aja ini tuh sopnya, jadi secukupnya aja. Nah, untuk wortelnya aku ikut tumis sekalian aja ya teman-teman, biar cepat empuk dan cepat matang juga. Nah, ini aku tambahkan air 1,5 gelas ya, biar nanti itu empuk ya teman-teman. Soalnya Via tuh nggak begitu doyan ya kalau sayur sop itu setengah matang, jadi untuk wortelnya itu harus benar-benar empuk banget. Nah, ini aku tambahin aja untuk garam penyedap rasa, sama aku tambahin juga untuk masako. Nah, ini singkat cerita aja udah selesai, ini udah matang gitu ya teman-teman. Aku taruh aja di food container biar bisa ditutup, karena yang di tudung saji yang tumpuk itu udah nggak aku pakai teman-teman, karena di rumah aku tuh lagi banyak tikus, jadi tikusnya tuh bisa buka si tudung sajinya. Nah, makanya aku tuh naruh si lauk sama sayuran matangnya itu di food container aja. Nah, ini lanjut ya teman-teman, ini aku pagi hari aku juga nyuci, biasanya kan aku nyuci sore sama malam ya. Nah, ini aku pagi harinya aku nyuci lagi karena cucian aku tuh Masya Allah banyak banget, berhubung aku lagi semangat jadi ini aku nyuci aja. Dan
Dan tadi tuh ini udah selesai ya, muter dari mesin pengeringnya, tinggal aku hangerin aja di hangeran dan aku gantungin aja di gantungan yang ini, karena ini kan pagi hari ya, jadi nanti untuk jemurannya mau aku keluarkan semua biar terkena sinar matahari. Nah kalau terkena sinar matahari otomatis kan nanti cepet kering ya teman-teman, jadi aku bawa keluar aja. Nah ini aku baru mau ambil si jemuran aku ya, jemurannya tuh aku taruh di parkiran mobil. Nah ini dulu aku beli jemuran ini tuh juga di Shopee ya teman-teman. Itu jemurannya tuh panjang banget, sekitar 2,5 meter, jadi muat banyak. Nah ini untuk jemurannya, untuk baju-baju aku bawa keluar aja. Aku tata aja di jemuran yang panjang ini, yang jemuran yang aku taruh di luar, biar nanti tuh kering ya teman-teman. Nah ini aku tata aja biar nggak terlalu dempet ya, jadi ada space biar kering gitu teman-teman. Biasanya aku nyuci kalau di luar itu 2 jaman atau 1 jaman gitu udah kering ya teman-teman, karena kan ini cuacanya lagi panas banget. Nah ini aku lanjut juga mau beresin si kamar tidur aku ya. Si Via baru aja bangun, jadi aku mau garcem beresin untuk selimut-selimutnya. Nah ini tuh aku baru lipat-lipat si selimut ya teman-teman, dan untuk selimutnya ini nanti aku taruh di lemari aja biar nggak kelihatan berantakan ya kalau ditaruh di spring bed, karena biasanya tuh spray itu menu-menuin ruangan ya teman-teman kalau nggak ditaruh di lemari. Nah ini aku sambil juga rapihin sedikit si spring bednya, si spraynya, karena berantakan gitu. Nah udah selesai, habis ini aku mau buka paket. Nah ini tuh aku beli bajunya si Via ya teman-teman, jadi ini aku beli bajunya Via ada 2 paket. Dan ini baru aku buka ya teman-teman. Ini tuh aku beli baju Via tuh untuk ukurannya tuh 4 tahun. Jadi kemarin tuh masalahnya yang untuk ukuran L itu habis teman-teman. Jadi aku tuh beli yang XL aja nggak apa-apa. Dipakai agak kebesaran dikit, tapi masya Allah ini harganya murah banget, kualitas bagus ya teman-teman. Jadi setara impor gitu, cuman bukan produk impor. Tapi menurut aku ini worth it banget. Ini tuh berbahan kenit salur ya teman-teman. Jadi ini setelan kenit, bahannya tuh rajut kenit. Nah ini aku ambil aja ukuran XL untuk usia 4 tahun, lingkar dadanya itu 32 dan panjang badannya 36, panjang celananya itu 58 cm. Cuman si Via itu kepanjangan dikit teman-teman. Kalau Via tuh panjang kakinya tuh 46 kemarin aku ukur, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Ini worth it banget dengan harga yang murah dapat baju sebagus ini. Nah ini cuman ada 2 pilihan warna aja teman-teman, warna pink dan abu-abu, jadi aku pilih aja yang warna pink. Nah ini ada setelan juga ya teman-teman, ini tuh setelan yang berbahannya tuh katun, ini juga ukurannya tuh 4 tahun ya, ukuran XL. Jadi untuk lingkar dadanya 32, panjangnya 41, kalau panjang celananya tuh 57. Nah ini bahannya juga bagus banget teman-teman, masya Allah bahan katun juga tebel, harganya juga murah. Nah kalau teman-teman pengen samaan, untuk link pembeliannya nanti aku cantumkan di deskripsi box ya, jadi teman-teman bisa cek aja. Nah ini lanjut paketan aku yang kedua, aku tuh beli jilbab, ini tuh jilbab instan ya. Ini tuh berbahan jersey, jadi menurut aku ini nyaman banget ya teman-teman dipakai. Ini panjang depannya itu 70 cm, sedangkan panjang belakangnya itu 80 cm. Jadi ini menurut aku jahitannya rapi, nyaman, dan harganya tuh cuman 12.000 aja teman-teman. Masya Allah, harga 12.000 udah dapat jilbab sebagus itu. Nah semua link yang aku buka paketnya ini untuk link pembeliannya udah aku cantumkan ya teman-teman di deskripsi. Nah jadi teman-teman boleh banget kalau mau samaan tinggal cek-cek aja ya, untuk linknya udah ada di situ. Dan untuk stylenya juga bagus ya teman-teman, berbahan katun. Nah ini untuk bajunya aku lipat aja ya teman-teman, karena ntar tuh mau aku cuci dulu. Biasa kalau baju baru tuh emang wajib banget ya teman-teman dicuci ya, walaupun hanya dicelup air dan sabun ya teman-teman, biar kuman-kuman itu pada hilang. Jadi ini aku lipat dulu aja teman-teman sambil nanti tuh aku cuci. Jadi ini aku masukin aja teman-teman ke dalam plastiknya semuanya ya, karena nanti mau aku cuci, cuman bukan untuk sekarang ini ya teman-teman.
karena ini posisinya udah sore hari dan habis ini aku mau lanjut periksa ke klinik. Dan ini tuh berhubung aku tuh lagi gak enak badan teman-teman, hawanya tuh lagi pusing, perutnya tuh mual, pokoknya lagi gak enak banget. Jadi aku biasa periksa di klinik Nur Hidayah sebelah rumah aku. Dan untuk videonya aku akhirin dulu ya teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video aku sampai di detik terakhir ini. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum, bye bye.